Skim Pembiayaan Pemulihan Perniagaan CBRM telah meluluskan 25,178 permohonan usahawan mikro melibatkan peruntukan RM129 juta sehingga 30 Jun lalu. Program di bawah Tekun Nasional bertujuan membantu usahawan yang terjejas kerana penularan COVID-19. Permohonan paling tinggi datang dari sektor perkhidmatan dengan lebih 14,000 permohonan, diikuti sektor runcit dengan 6,500 permohonan. Sektor lain adalah pembuatan, kontraktor kecil serta sektor pertanian. Apa juga bentuk pembiayaan ataupun bentuk bantuan yang telah diberikan kepada kerajaan dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dan dapat digunakan khusus tujuan apa permohonan itu dibuat. Sebab adanya peminjam kita atau pemohon kita katanya untuk nak beli barang, nak beli produk semula dan juga memperbesarkan lagi perniagaan, tapi ada juga laporan kita terima maksudnya dia tak guna pun benda tu tapi dia guna untuk bayar benda lain. Jadi saya harap dapat disiplin sebab post COVID ini cukup penting untuk mereka bangkit semula dan juga untuk mereka keluar daripada belenggu COVID dan juga untuk mereka memperbaiki keadaan kewangan mereka. Setakat ini 29,472 permohonan diterima bagi program tersebut.